ya Saudara, rancangan Giant Seawall yang dibahas dalam seminar Kementerian Pertahanan dan Kemenko Perekonomian kemarin Saudara direncanakan membutuhkan anggaran secara keseluruhan ada sekitar 50 sampai 60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 933 63 triliun rupiah dan Saudara untuk multi years ini diestimasi mencapai 40 tahun seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Dan sementara untuk fase pertama pembangunan tangguh di kawasan Jakarta mencapai 164 triliun rupiah. Dan untuk membahas soal keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek Giant kami sudah bersama dengan Martin Hadi Binata, Koordinator Nasional Eko Marin, dan Dev Laksono, anggota DPR Komisi 1, Fraksi Partai Golkar. Selamat sore Bang Dev, Mas Martin. Sore. Uh, uh, halo kedengaran suara saya? Jelas, Mas Martin. lain okay, ke Bang Dev. Bang Dev, pertama apa urgensinya? Menhan terlibat dalam pembangunan Giant Seawall. Ini kembali dibahas Giant Seawall ini. Ya, gini, nanti kan uh, pelaksanaannya itu kan pelaksanaan oleh pemerintah. Yang mengerjakan itu masih adalah uh, Kementerian PUPR, uh, lalu pembiayaannya itu pasti akan melibatkan uh, Bappenas dan juga uh, Kementerian Keuangan dan juga pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten tingkat dua dan pemerintah provinsi tingkat satu juga pasti ada keterlibatan. Hmm. Tapi ini kan ada satu konsep yang Pak Prabowo dorong dan dilihat memang urgensinya itu nyata untuk kebutuhan uh, masyarakat secara umum bahkan untuk juga menjaga Indonesia yang sekarang kita ini kan terancam dengan ik perubahan iklim uh, cuaca mm -hmm. uh, naiknya uh, apa namanya uh, tingginya uh, permukaan air. Nah, hal-hal ini kan juga adalah bagian dari ketahanan dan pertahanan Indonesia. Jadi Pak Prabowo menyampaikan sih tidak ada yang salah mm -hmm. justru Uh, ini adalah suatu uh, konsep yang harus didorong dan karena memang untuk pembangunan sebesar ini dengan jumlah nilai uang yang besar dan melibatkan berbagai macam fak uh, sektor dan melibat dan uh, melibatkan berbagai macam faktor juga ya uh, upaya beliau yang ataupun konsep yang beliau sampaikan itu adalah suatu, suatu uh, kebutuhan yang real real dan nyata begitu. Jadi korelasinya Kemenko Perekonomian tapi ada juga keterlibatan karena soal per uh, ketahanan pertahanan seperti itu bang Dev. Ya gini, uh, apalagi kalau untuk pengerjaan uh, suatu proyek yang besar di wilayah perlautan, wilayah kelautan, walaupun ini proyek yang akan mengerjakan itu adalah uh, Kementerian PUPR, KKP, dan juga di bawah uh, uh, kendali Kemenko Marinvest nantinya, uh, pasti ini kan melibatkan berbagai macam sektor, termasuk okay. di di sini di bidang pertahanan. Jadi ya, memang saya sih tidak melihat ada hal yang salah. Justru ini adalah hal yang baik dan memang suatu kebutuhan untuk didorong dan menjadi baik. Fakta kenyataan. Baik, Mas Martin, bagaimana tanggapan anda ini sebagai Menteri Pertahanan ada mendorong percepatan Sea Wall, tapi Prabowo juga sebagai Capres dalam hal ini, bagaimana anda melihat soal urgensi dari percepatan Sea Wall ini, Mas Martin? Ya, baik. Kami sudah mengikuti Uh, proyek ini ya udah sejak 2015-16 sampai terakhir itu uh, mati suri dan kemudian hidup lagi di awal-awal tahun 2020 dan uh, ini menggema lagi dengan adanya uh, seminar yang disiapkan katanya tiga hari sebelumnya sudah disiapkan. Jadi seolah-olah ini sebuah uh, acara yang memang saya tidak tahu ini apakah kaitannya karena dengan pilpres atau seperti apa. Nah, catatan kami adalah eh, pertama, proyek giant Wall ini eh, sebenarnya solusi palsu terhadap permasalahan di utara Jakarta. Yang pertama, eh, yang menjadi masalah mendasar di utara Jakarta ini, yang sebenarnya sudah disampaikan, itu adalah permasalahan sosial ekonomi, kemudian permasalahan terkait dengan... Lens land subsidence yang sampai saat ini lebih cepat land subsidence daripada kenaikan muka air laut Jadi yang menjadi masalah mendasar adalah land subsidence sampai saat ini saya kira pemerintah baik pusat maupun Jakarta tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut karena memang tidak diselesaikan. Kalau tadi keterlibatan Kementerian Pertahanan bagaimana? Ya Nah, kalau saya sih melihat bahwa e, di situ ada KKP, di situ ada Kemen PUPR, kami malah curiga ini sebagai panggung untuk e, sarana e, apa pemilihan presiden dan okay. saya kira Pak Prabowo e, yang disampaikan yang saya tangkap ya dari seminar tersebut lebih banyak menyusa, membicarakan mengenai masalah sosial ekonomi, kemiskinan, masalah hmm. permukiman dan lain-lain yeah. yang sebenarnya itu masalah sosial ekonomi dan Ya, tidak perlu uh, okay. solusi tanggul laut dan karena satu lagi uh, tanggul laut ini semacam solusi semua terhadap masalah di Teluk Jakarta. Nah, nah tetapi di sini okay. itu seperti solusi yang dipaksakan oleh pemerintah dan okay. catatannya adalah mm -hmm. uh, ini sudah mati suri tetapi mm -hmm. kemudian dihidup-hidupkan lagi oleh pemerintah seperti itu. Oke, okay. dipaksakan mati suri, Bang Dev. Tadi ada disinggung juga soal ada dugaan ke arah politisasi di Bang Dev. Ya. Yeah. Ya gini, namanya juga lagi dalam kontestasi politik. Ya, uh, apalagi kita ini kan hanya tinggal sekitar 3 tiga sampai empat minggu menjelang pemilu, menjelang hari pencoblosan. Nah, pasti berbagai macam isu akan dikait-kaitkan. Uh, nah, kalau bahasa kasarnya digoreng terus lah. Nah, kan, tapi sekarang kan yang penting itu adalah tujuan niatannya. Tujuan niatannya ini adalah untuk bagaimana kita menghadapi uh, rising sea level agar jangan sampai uh, walaupun kita sudah mau pindah semua ke IKN, jangan sampai DKI ini tenggelam. Jadi hanya tinggal ujungnya Monas saja yang kelihatan. Itu yang paling utama. Nah, itu salah satu uh, upaya untuk memastikan masyarakat di DKI pertumbuhan ekonominya itu uh, tetap berjalan dan hmm. juga masyarakat tetap terlayani dan terlindungi. Hmm. Ya, ya, ini adalah salah satu uh, solusinya. Ya. Saya sih melihatnya seperti itu. Kenapa saja. baru sekarang, Bang Refkan, tadi kalau dibilang mati suri pembahasan 2011-2020, nah, ini selisihnya? Faktor. Ada berbagai macam faktor yang yang mesti uh, dibahas, diulas secara teknis oleh kementerian-kementerian mm -hmm. tersebut. Uh, mm -hmm. Ini kita hit di, dibahas lagi uh, mm -hmm. karena uh, ada awareness yang berjalan uh, dan juga menjadi topik pembahasan uh, secara global uh -huh. bahwa Jakarta kan sebagai salah satu daerah yang dianggap akan tenggelam dalam okay. waktu, Baik. waktu depan. Baik. Mas Martin, kalau konsep tanggul, giant seawall itu seperti apa? Apakah itu bukannya memindahkan uh, uh, permukaan airnya yang akan ke tempat lain atau bagaimana sebetulnya yang ideal untuk mengatasi di Pantura ini? Ya e, catatannya adalah solusi tanggul laut ini semacam silver bullet untuk masalah-masalah di putala Truk Jakarta. Tapi sebenarnya solusi yang e, lain itu masih banyak. Pertama, e, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang dari koalisi Maleh, Maleh Dadi Segoro ya bagaimana e, salah satu solusi penanaman mangrove, kemudian. Hmm. Uh, apa, uh, penghentian permasalahan land subsidence yang utama. Nah, okay. salah satu konteks uh, permasalahan land subsidence ini kita bisa belajar dari Tokyo dan Bangkok, hmm. di mana sejak tahun 60-70 okay. mereka menghentikan penggunaan air tanah itu berhenti penurunan muka tanahnya. Nah, ini yang sebenarnya uh, harusnya pemerintah lakukan baik pusat maupun daerah, hmm. karena pertama uh, air perpipaan ini tidak mencapai Jakarta Utara. Hmm. Ya, kebocoran Jakarta masih tinggi. Ya, e, tingkat kebocoran air seperti hmm. itu bahkan terakhir ada. E, apa e, masih ada e, swasta yang melakukan e, penyediaan air? Padahal putusan Baik. MK harusnya pemerintah yang melakukan penyediaan air, karena itu adalah hak, hak atas air rakyat hmm. Indonesia. Baik. Mas Martin, ini kan dananya tidak main-main. Kalau Anda mencium dengan adanya pegagas percepatan ini, ini lebih ke arah politisasi atau memang urgensi untuk kebutuhan masyarakat untuk penanggulangan pantai utara. Mas Martin, ya, uh, sebenarnya jadi gini: kalau melihat lebih, melihat lagi ya, proses diskusi di seminar tersebut, hmm. ada mereka mengatakan terkait dengan tahapan-tahapan, tahapan yang dilakukan, misalkan hmm. pertama menyelesaikan lain subsidi dan terlebih dahulu. Hmm kemudian eh, ada beberapa tahapan kemudian kalau misalkan itu tidak terjadi itu mereka akan menutup tanggulnya seperti itu dan kemudian juga ada penyelesaian masalah air eh, limbah yang eh, apa 13sungai Jakarta yang hmm. ya bisa dikatakan cukup tercemar berat gitu kan okay. nah konteks-konteks eh, itu yang harusnya dilakukan terlebih dahulu dengan dilakukan dengan benar-benar hmm. bukan dalam konteks eh, dalam tanda kutip proyek strategis nasional untuk menarik investasi. Ya, saya tidak memungkiri okay. bahwa uh, tanggul laut ini ya proyek investasi infrastruktur seperti itu. Baik. Yang kira ini hanya untuk menarik modal hmm. seperti itu dan Baik. Uh, ya okay. kita tidak menutup kemungkinan okay. ada hal-hal seperti itu yang yang uh, kita hindari sebenarnya kan baik wow. bang Dev tadi kalau soal seminar disinggung oleh mas Martin ada beberapa catatan juga tapi saya juga ingin ada catatan nih ketika pak Erlangga bilang pembahasan dana hari ini juga dilakukan itu apa sebetulnya soal soal pendanaan soal step by stepnya itu seperti apa sih bang Dev? Jadi gini, yang mesti kita pertama harus kita ingat ya bahwa penurunan tanah setiap uh, tahunnya itu sampai dengan 15 cm dan juga kenaikan uh, permukaan uh, airnya itu sampai dengan 25 cm per tahun. Dan juga uh, program ini kan sudah mulai berjalan dipimpin langsung oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai dari PSN uh, Indonesia uh, dan uh, ini sudah berlangsung di Semarang dan Demak. Dan juga eh, ini kan salah satu tujuan utamanya itu memastikan bahwa 50 juta masyarakat Indonesia mm -hmm. di wilayah Pantura itu terselamatkan baik kehidupannya, eh, tempat tinggalnya, lokasinya. Mm -hmm. Ya ini semua adalah program-program yang sudah didorong oleh dan awal full oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai dari PSN. Mm -hmm. dan, eh, pendanaannya ini masih bertahap dan bertahap. Eh, dan fasenya itu untuk DKI saja itu 164 triliun. Oke. Okay. Dan itu memang kalau uh, tadi yang disinggung soal persiapan seminar tiga hari itu disampaikan juga oleh uh, Pak Erlangga itu bagaimana Bang Dev? Apakah ya. terkesan terburu-buru atau tidak menurut anda nih? Nah, enggak enggak kan ini persoalan ini kan sudah kita uh, jala alami selama berapa puluh tahun. Ya, tapi memang persiapan uh, mengumpulkan materinya ini memang dilakukan uh, dalam waktu singkat. Kenapa? Karena memang sudah tersedia uh, baik itu uh, naskah akademiknya lah, mm -hmm. uh, 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 ahli-ahlinya itu juga sudah sering membahas di berbagai macam forum bahkan sudah sampai di uh, PBB. Mm -hmm. uh, sudah berulang kali itu di, di, dibahas di, di beberapa forum forum internasional hmm. jadi bukan hal baru ya ini hanya kita memantapkan okay. uh, terus kita melihat momentum politik saat ini dan juga situasi hmm. uh, global nah inilah yang kita dorong nah, dan inilah yang Pak Erlangga uh, pastikan bahwa untuk kedepannya okay. ASN ini bisa memenuhi begitu Mas Martin terakhir apa yang ingin anda ingatkan ketika ada konsep ini muncul tapi di tengah tahun politik batasannya seperti apa Ya pertama ya kami sudah mengikuti ini sejak 2017-2016 seperti itu sampai saat ini dan kami sudah memberikan beberapa kajian-kajian dan kertas posisi kepada kantor staf presiden mm -hmm. pada Bapak Nas pada waktu itu dan eh, termasuk juga LIPI sebelum menjadi Brit Nah kedua eh, apa eh, jangan memaksakan solusi yang sebenarnya. Tidak menjadi jawaban utama dari permasalahan di Teluk Jakarta okay. Karena itu e, seakan-akan menjadi e, solusi utama Tapi sebenarnya bukan bukan itu yang menjadi masalah seperti mm. itu Dan sebenarnya Pak Penhan e, dalam sambutannya e, okay. menegaskan terkait dengan konteks sosial ekonomi Kemiskinan, okay. ses air, dan lain-lain Sanitasi, dan itu sebenarnya yang menjadi masalah dasar di Teluk Jakarta Baik Kemudian hmm. singkat uh, saja ya, Mas Martin. Ini... Terbatas juga durasi kita. Silakan. Terbatas ya, oke. Okay. Uh, terakhir, uh, Jakarta ini kan wilayah perikanan sebenarnya, Teluk okay. Jakarta. Ketika menutup dengan tanggul laut raksasa itu sama saja mengorbankan nelayan. Oh, oke. Okay. Dan uh, ditambah lagi dengan uh, aliran sungai yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah dari Hulu hingga hilir, mas. Baik, uh, itu beberapa catatan bopor, yang, yang ingin anda sampaikan ya, ya soal ide gagasan <laughs> konsep Janji World ini. Terima kasih, ya. Mas Martin Hadiwinata dan juga Bang Dev Terima kasih telah melakukan waktu dalam Kompas Petang sore hari ini. Sehat-sehat selalu.